Joget balon tuh. Kan cuman berapa menit doang, lagu belum habis. Lagi happy, lagi senang. Masya Allah, la haula. Meninggal. Man ajnaba wa huwa yadhaku dakhalan nar wa huwa yabki. Siapa saja yang tertawa dan berbangga-bangga di dalam melakukan dosa, dia akan masuk ke alamul barjah ataupun masuk ke dalam api neraka di alam keadaan menangis. Bayangin, masuk di alamul barjah menangis, jutaan tahun dinangis. Kita nangis 5 menit aja capek. Benar enggak? 5 menit nih. Kita minta duit memang kita enggak dikasih. Nangis 5 menit capek banget diguling-guling. Enggak dikasih juga. Apalagi di alamul barjah tuh. Allahu Akbar. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Yang kita muliakan jamil asatidz para hujjah, para orang tua, khusus ketua Masjid Jami Al-Hidayah Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Na'am, ketua kuliah subuh Rabu pagi Al-Mukarram Ustaz Dr. Anas Haji Ahmadi bin Haji Ma'in. Yang kita muliakan ketua kuliah subuh Ahad pagi Al-Mukarram Dr. Anas Haji Madani bin Haji Mahdali. Yang kita muliakan Bapak Haji Abdul Rahman serta Bapak Haji Jaya, Bapak Haji Agus serta Bapak Haji Ganis, Haji Madani, Dr. Haji Ahmad Muzik dan Bapak Haji Mahmud, Bapak Haji Mahin dan seluruh para jamaah. Yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita cintai, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu, namun hormat ta'zim kepada beliau tidak mengurangi sedikit pun. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi yang cerah ini kita bisa menghirup udara yang begitu segar dan bisa bangun di waktu pagi guna melaksanakan sholat Jumat, sholat subuh, sekaligus hadirnya kita di majlis ini. Itulah kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat takbir dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dengan diriin doa, mudah-mudahan langkah kaki kita senantiasa dicatat amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin, Ya Mujibus Sa'ilin. Kita doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir di sini dan jamaah yang di rumah, seluruh donatur yang telah memberikan sebagian hartanya dalam kegiatan rutin di Masjid Jami Al-Hidayah, baik yang langsung maupun tidak langsung melalui YouTube Ma'arif Ahmad Fikri, di khusus yang memberikan konsumsi pada pagi ini ketua kita Bapak Haji Madani bin Haji Madani, mudah-mudahan Ta'ala panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah sempurnakan sempurnakan kesehatannya, Allah kabulkan hajat dunia dan hajat akhirat. Kita awali majlis ini dengan kurjal umur Quran suatu Fatihah. Al-Fatihah. Salamah wal-afah wal-afiyah wa-tawfiq wal-hidayah wal-barakah wa-turumur fitah jalla rasuli wa-isir mahasidahu bijabidiyah wa-turjawiyah wa-isir murahmatan ila rusina syafina rasulillah Muhammad bin Abdillah Rasulullah s.a.w. baqi wa ikhwan min al-anbiya wal-mursalin awliya wa syuhada sayyidu bin malakatul karbi lalu syuhada lima ma'ani billah bin Abdul Jadid bin Ahmad bin Abi syuhada lima ma'ani bin Abdullah bin Abdul Jadid bin Bismillahirrahmanirrahim.
wasyuhada wasyahid bila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kajian fikih tangguh masalahnya bab jamak dan qasar. Sebetulnya kajian tafsir ini cuman satu pasal lagi tangguh. Insya Allah masa depan baru kajian tafsir. Saya bocorin nih pembahasan ini besok. Di manakah kita nanti di padang mahsyar? Apakah masuk golongan orang yang beriman dan bertakwa yang digiring oleh malaikat menuju surga, ataupun kelompok orang yang celaka akan digiring menuju neraka? Itu insya Allah yang lebih kagak datang ya, biar ketahuan nanti ketika kita meninggal ditaruh di mana, biar ketahuan di dunia, biar di akhirat kagak nyesal. Besok Selasa, besok Selasa surah Ar-Rahman 39. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid daraini illa annahu qad yadudu jam'u bainal asraini wal isa'in takdiman wa ta'khiran wa tarkahu abdulu liman wajada fi nafsihi karahatil jam'a aw syakka fi jawajih wa yusalli munfaridan walau tarkal jama'. Faslun yajuju jam'u bainal asyrain wal isa'an takdiman wa ta'khiran. Pasal ini menerangkan di dalam hukum pelaksanaan solat jama' takdim ataupun jama' ta'khir. Di dalam melaksanakan asbaina asyrain di antara solat duhur dan solatul asar, wa bainal isa'in baik di dalam melaksanakan solatul maghrib dan solatul isya. Diperbolehkan jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau jamak takdim ini adalah didahulukan waktu solat, umpama masuk solatul maghrib, wajib melaksanakan solatul maghrib baru solatul isya. Yang punya waktu lebih dahulu dikerjakan. Kalau dibalik nggak sah. Waktu sholat maghrib, sholat isya dulu, baru sholatul maghrib, ini nggak sah. Jamak takdim. Kenapa? Dahulukan yang punya waktu. Begitu pula jamak takhir. Kalau seseorang mengakhirkan waktu sholat dengan sebab musafir berpergian yang sangat jauh, umpama sholat dhuhr dan sholatul asar, kalau dia niat takhir sholat, kakala waktu sholat dhuhr dia tidak melaksanakan ibadah sholat, akan tetapi dilakukan sholatnya pada waktu sholatul asar. Maka wajib yang punya waktu dulu dilaksanakan sholatnya, yakni sholatul asar dulu baru sholatul zuhur. Abdul mana jamak takdim atau jamak takhir? Paling abdul mana jamak takdim ataupun jamak takhir? Paling abdul itu jamak takdim. Bara'atun min zimmati, karena telah selesai tanggung jawabnya dia. Kemudian dia sempat melaksanakan sholat ketika di waktu sholat zuhur, maka abdulnya sholat jamak takdim. Sebab kalau kita akhirkan waktu sholat kemudian sempat untuk melaksanakan sholat jamak takdim, kemudian kita takhirkan,
Siapa yang tahu umur seseorang ketika di perjalanan dia tidak melaksanakan sholatul duhur sebelum menjelang masuk sholatul asar, dia meninggal dunia dengan sebab kecelakaan. Kita kan nggak tahu gak apa yang terjadi. Kita kagak tahu. Berapa banyak orang yang ingin menyempurnakan pekerjaan yang sedang dikerjakan, dia belum selesai. Ruhnya telah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak di anyar tuh yang joget, lagu belum habis. Lagu belum habis. Joget balon tuh. Kan cuman berapa menit doang, lagu belum habis. Lagi happy, lagi senang. Masya Allah, la haula. Meninggal. Man ajnaba wa huwa yadhaku dakhalan nar wa huwa yabki. Siapa saja yang tertawa dan berbangga-bangga di dalam melakukan dosa, dia akan masuk ke alamul barjah ataupun masuk ke dalam api neraka di alam keadaan menangis. Bayangin, masuk di alamul barjah menangis jutaan tahun dinangis. Kita nangis 5 menit aja capek. Benar enggak? 5 menit nih. Kita minta duit memang kita enggak dikasih. Nangis 5 menit capek banget diguling-guling. Enggak dikasih juga. Apalagi di alamul barjah tuh. Allahu Akbar. Berapa banyak yang melakukan kebaikan belum sempurna kebaikannya, udah meninggal dunia. Itu orang kebagus kan gang wates tuh. Ibu Hajah Taslimah. Iya. Itu lagi mimpin pengajian di Asyafiyah. Pengen baca ayatul kursi. Belum selesai. Udah meninggal. Ucapan Allahu la ilaha illa huwal wa ilahukum ilahun wahidun. Udah habis, belum sempurna. Kata kita tanggung mati itu ayatnya belum sempurna. Itu udah sempurna di hadapan Allah Ta'ala. Karena wa ilahukum ilahun wahidun. La ilaha illa huwal rahmanur rahim. Ayat kursinya belum baca. Berapa banyak orang pengen minum, belum sempurna dia minum, tiba-tiba dijatuh, meninggal dun. Hati-hati Pak, apalagi jamaah saya pensiunan semua nih. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Jangan ngaji mulu, sana-sono ngaji. Ya enggak? Makanya jamaah saya larang ngaji, ikutin saya. Lu gak bakal kuat dah, capek. Dah. Subuh ngaji, siang ngaji, maghrib ngaji, isya ngaji, malam ceramah, sehari bisa 5, 4, kadang 7, lu gak sanggup dah. Mendingan lu cari duit yang banyak ya dah. Datang ke masjid tuh beli soto ke Haji Madinah itu. Cakep udah. Bener gak? Ngaji yang penting tuh kuliah subuh Rabu, sampai Minggu jangan tinggal. Sampai pengajian dekat rumah kita. Kalau memang posisi sehat, datang ke masjid mana Al Hidayah, ya gak? Lu ngaji seminggu, nanti bini lu nanya, ngaji mulu bang, kelilingan mentang-mentang udah pensiun. Kalau ngaji pulang mau berkat, enak kan di bulan Maulid, ya gak? Ya, Jumudina, sehat? Sehat, ya? Minum-minum kopi, minum-minum. Gara-gara cerita mati lu pada tegang nih. Insya Allah panjang umur. Ya zuju jam'u bainal asren wa isa'in takdiman wa takhiran. Boleh jamak. Wa zuju jam'u bainal asren. Boleh melaksanakan jamak sholat duhur dengan sholatul asar, sholat maghrib dan sholatul isya, takdiman wa takhir, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kalau umpama diakhirkan waktu sholat ketika di perjalanan, itu lebih abdul, lebih abdul di takhir. Karena keadaan kita di mana? Di atas kendaraan. Tidak sempat untuk melakukan. Bisa melakukan sholat tapi nggak sempurna.
Enggak ada rukuk dan sujudnya. Di mana? Mobil. Di mobil. Cuman bisa berdiri rukuk doang. Sujudnya tidak sempurna, rukuknya tidak sempurna. Lebih baik takhir. Di waktu sholatul isya, namanya maghrib, diakhirkan waktu sholatul isya. Kakalan nanti ketemu rest area, kemudian dia bisa mampir. Itu lebih afdol. Karena di atas kendaraan. Watarku afdalu liman wajada fin nafsi qira'atil jama', dan meninggalkan jama' itu lebih utama bagi orang yang merasakan di dalam hatinya enggak senang untuk melaksanakan sholatul jama'. Umpama nih, bepergian walaupun jauh, kan jarak begitu jauh, waktu singkat. Umpama naik pesawat ke Surabaya kan sejam tuh. Cuman sejam, umpama pas naik pesawat jam berapa ya? Jam 12 waktu zuhur. Sampai bandara kan jam 1. Jam 1. Pengen jamak kan boleh ya, jamak takdim atau jamak takhir. Cuman ngatakan, ah gak usah jamak dah. Apalagi kosor. Perjalanan jauh gak capek. Karena kapan? Naik pesawat, datang langsung tidur, bangun nyampe, enak banget itu, gak ngerasain tegang, naik dan tuh turun, cakep tuh, paling enak itu tuh naik pesawat, enggak ya, nyampe langsung tidur, enak gak? Enak. Kalau Bapak Salih bingungan dia. Bapak Salih doain ya, lagi kurang sehat, karena panjang umur disempurnakan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang enggak mau melaksanakan jamak takdim ataupun jamak takhir, dikarenakan udah terbiasa melaksanakan sholat pada waktunya, ini lebih afdol bagi dia. Bagaimana pusat? Saya penamalin ilmunya, lebih afdol juga bagi orang yang mengamalkan ilmunya. Yang enggak afdol gimana pusat? Kagak sembahyang. Yang enggak afdol? Yang enggak sholat. Jamak takdim kagak, jamak takhir kagak, lewat duhur asal maghrib isya. Ini yang salah, kagak ngamalin. Ya. Osaka fil jawajihi, ataupun ragu diperbolehkan jamak takdim dan jamak takhir. Udah boleh enggak nih jamak takdim? Kira-kira jaraknya udah lewat atau belum? Kalau dia ragu, belum sampai itu jarak 83 km, ragu, maka hukumnya tidak boleh dia melaksanakan jamak, karena tidak memenuhi syarat. Au yusallimun faridan au tarka jam'an, ataupun dia melaksanakan sholat sendiri dan meninggalkan jamak. Umpama rombongan, ayo kita sembahyang jamak takdim, jamak sholat dohor dengan sholatul asar. Salah satu dari jamaah rombongan, ah gue sembahyang sendiri aja dah, sholat dohor aja, nanti asar pada waktunya. Dia ragu ataupun merasa kagak enak dalam hati, maka dia boleh melaksanakan sholat sendirian, tidak melaksanakan sholat berjamaah. Tapi lebih afdol di melaksanakan sholat berjamaah. Sholat berjamaah bersama teman-teman nih. Kakalat sholat duhur dua rakaat qasar jamaah takdim, imam salam, dia meneruskan saat dua rakaatnya di dalam melaksanakan sholat duhur. Paling temannya tanya, lu ngapain nggak ngikut? Iya gak? Tanya gak? Gue kagak, hati gue gak enak buat ini. Eh, amalin sunnah Nabi. Lu kapan lagi mau ngamalin sholat jamaah takdim jamaah takhir ketika bepergian? Lu kan gak ajak, gak pernah kemana-mana, lu di rumah. Betul gak? Lebih afdol diamalin ilmunya. Amalin ilmunya. Wasartu takdimu arbatun, syarat jamaah takdim ada empat. Bada atul bil ula, dimulai sholat yang pertama, yang punya waktu.
Jika ia melaksanakan jamak takdim di dalam solatul maghrib, maka solat maghrib lebih dahulu jamak takdim. Boleh kita melakukan jamak takdim solat maghrib dan solatul isya dengan imam mutim, dengan imam mukim, imam yang mukim yang tidak bepergian. Pama di Masjid Al-Hidayah, rombongan ini dari Jawa datang kemari. Dia pengen musafir ke Banten, umpama mampir ke sini. Pas waktu sholatul maghrib, rombongan fadl maghribi, selasa rokaatin mustaqbilal qiblati, adaan jamak takdiman makmuman lillahi ta'ala. Selesai melaksanakan sholatul maghrib, kemudian sholatul isya, kelompok orang-orang yang musafir. Begitu juga di dalam melaksanakan sholatul jum'at, waktu sholatul duhur, kan masuk sholatul boleh kita ikut sholat jum'at berjamaah dengan orang-orang yang melaksanakan sholatul jum'at. Kita niat tuh sholatul jum'at, sholli fadl jum'ati, rakataini mustaqbilal qiblati, jamak takdiman ma'al asri. Boleh. Karena waktu sholat Jumat, niatnya sholat Jumat jam, jangan sholat duhur, sholli fadl duhri, imamnya sholat, sholat apa? Jumat. Jangan sholat duhur, duhur itu gugur dikarenakan adanya sholat Jumat. Wa niyatu jam'i ma'as salam, syarat yang kedua dia niat jamak walaupun sebelum salam. Sebelum salam nih dia niat yang namanya jamak. Umpama ketika dia melaksanakan ibadah salat, niat umpama salat jamak antara zuhur dengan asar. Dikelupan niat tuh ketika takbiratul ihram. Pas pertengahan sholat, dia niat tuh jamak. Ataupun di penghujung sholatnya sebelum salam, dia niat jamak. Takdim hukumnya sah. Yang penting nih niat. Tapi lebih abdolnya niat jamak itu berbarengan dengan nih niat itu sholat. Abdolnya boleh hukumnya. Di akhir sholat, dia baru niat jamak. Berbeda dengan qashar. Kalau qashar itu wajib niat berbarengan dengan takbiratul ihram. Shalli fadl dhuhri jamak takdim ma'a asri rak'ataini mustaqbilal qiblati qashran ma'muman imaman lillahi ta'ala. Niat qashar ketika takbiratul ihram. Kalau dia enggak niat qashar, kemudian sholat bareng nih jamaah, ternyata imam qashar, kata imam kita sholat maghrib, sholat dhuhr ame asar, ini qashar jamak takdim. Ataupun kita sembahyang maghrib ame isya, isanya nanti kita qashar, maghribnya tiga rakaat biasa, enggak boleh qashar, sholat isanya kita qashar. Pas sholat isya dilupaan itu niat kok qashar. Pas imam tasyahud akhir dia baru ingat, wah ini orang-orang pada qashar, mana sembahyang di belakang imam lagi. Jadi bagaimana Pak Ustaz? Wajib sempurnain sholatnya 4 rakaat. Saya niat qashar Pak Ustaz, pas di akhir tasyahud nggak boleh. Karena niat qashar itu sebelum takbiratul ihram. Di awal. Sampai beli baju tuh di Ramayana, Matahari diskon, benar enggak? Sebelum lu beli lihat dulu tuh mereknya, berapa diskonnya. Jangan beli baju kagak ada bacaan diskonnya, kemudian minta diskon, enggak boleh. Betul? Kalau beli baju diskonan yang di bak. Yang di mana? Yang di bak, kalau yang gantung kadang-kadang banting harga nggak ada diskon. Kita beli yang digantung. Tanya,
Neng, kok nggak ada diskonnya, Neng? Wah, Bapak belinya yang belah sini, nggak ada diskon. Boleh nggak batalin? Kalau nggak malu. Mana kasir cakep lagi. Gue yakin nggak ada yang batalin. Boleh nggak? Duh. Sama seperti niat jamak. Jamak dan kok? Kosor. Itu ketika takbiratul ihram. Beda kalau jamak saja. Tanpa kos, boleh. Ketika si pulat melaksanakan sholatul dhuhr, kemudian diniat kosor. Di dalam hati kosor jamak boleh. Diniat jamak saja, bukan kosor. Hukumnya boleh. Di pertengahan sholat. Wal muwalatu bainahuma, dan terus menerus di dalam melaksanakan sholat. Antara sholat maghrib dengan sholatul isya, antara sholatul dhuhr dan sholatul asar. Gak boleh ditunda. Setelah dia salam, boleh dikir cuman sebentar. Jangan melebihi 3 menit 2 rakaat di dalam melaksanakan sholat. Dan ini 3 menit cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin, istighfar 3 kali langsung komat. Melaksanakan sholatul asar. Kalau umpama dikiran terlalu lama, biasanya ini sholat Jumat ya, dipengen sholatul asar, ternyata rombongannya mencar-mencar, yang itu di sono, yang itu di sini, kagak kompak. Ini kelinguk-kelinguk, mana temen gue nih pengen sholatul asar. Sholat jamak, di niat jamak. Akhirnya makan waktu, akhirnya melebihi waktu sholat 2 rakaat, maka enggak boleh dimelaksanakan sholatu jamak takdim sholatul asar ditarik waktu sholat duhur. Kenapa? Karena disela-selai dengan jikir melebihi ukuran 2 rakaat. Itu langsung komat aja, langsung melaksanakan sholat. Nanti zikiran waktu sholatul asar. Wadawamu safari ila ihramu saniyah, dan terus menerus bepergian uzurnya sampai selesai melaksanakan sholat yang kedua. Umpama kita pulang nih pas di Cirebon waktu maghrib, kita sholat jamak takdim antara sholatul maghrib dan sholatul isya. Pas sampai Jakarta jam 10 malam, kita udah sembahyang isya, maka gak perlu kita sembahyang lagi. Walaupun isya itu masih ada waktu, kan kita udah kerjain itu di pertengahan perjalanan. Cukup. Wasartu takhir niatul khuruju waktil ula walau bigaddi rakaatin. Ini syarat jamak takhir. Niat sebelum keluar waktu sholat yang pertama walaupun dengan ukuran 1 rakaat. Tapi lebih afdol niat sholat jamak takhir kakala baru masuk sholat yang pertama. Kakala nih masuk waktu sholatul maghrib, kita masih di kendaraan ini. Kita tanya, ini kira-kira rest area masih jauh gak? Masih jauh, masih 40 kilo lagi. Kalau gitu kita niat takhir aja, karena sudah masuk waktu niat takhir. Kalau tidak niat takhir, hukumnya dosa dan haram. Berarti meninggalkan sholat. Meninggalkan sholatul maghrib, pas udah masuk isya baru niat takhir, dosa dia. Jadi maghribnya itu jatuhnya kodok. Jatuhnya kodok. Wadawamu safari ila tamami ila sarat duhran wa kodok. Dan terus menerus bepergiannya sampai pelaksanaan sholat. Sholat takhir mama waktu dhuhr ditarik waktu asar. Jangan sampai dhuhr kita enggak sembahyang, pas waktu asar jam 4 udah nyampe rumah. Ini dhuhrnya jadi qadha. Jadi kok
Waduh. Kenapa? Ketika melaksanakan sholat jamaah takhir, kita ngelihat waktu perjalanan kita udah mendekati gak kampung halaman kita, maka segera untuk melaksanakan sholat. Wa yadudu jam'u bil matar takdiman liman sholat jama'atan fi makani ba'idin wa ta'ada bil matar fi tariqi. Kemudian Nabi pernah melaksanakan sholat jama' takdim, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat duhur dan sholatul asar. Ketika itu Nabi tidak bepergian kemana-mana bisababil matorin, dengan sebab hujan. Ini hadisnya sahih. Ya dudu jam'u baina sholatan bil matar, hukumnya boleh menjamak sholat maghrib dengan isya, duhur dengan asar, bisababil matorin, dengan sebab hujan. Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala qol shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adh-dhuhr wal asra jami'an wal maghriba wal isya jami'an bin ghairi khaufin wala safar. Dikata Sayyidina Abbas dalam hadis yang sahih Imam Al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i Ibnu Majah wa Ahmad wa Tirmidzi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat jamak antara maghrib dan isya, dhuhur amma asar, dengan sebab hujan, dan tidak ada rasa takut ketika berperangan ataupun ketika musafir. Hukumnya boleh dengan sebab hujan, sebab masjid di zaman Nabi jaraknya jauh. Itu Masjidil Quba, Masjid Nabawi bisa 12 kilo karena masjid jarang, disitulah tempatnya. Ketika sahabat datang melaksanakan sholat pas waktu maghrib, tiba-tiba hujan lebat. Kemudian Nabi melaksanakan sholat jamaah takdim, sholat maghrib dan sholatul isya. Pada suatu hari lagi Nabi melaksanakan sholat duhur dengan sholatul asar, dengan sebab hujan. Hukumnya boleh. Hukumnya boh. Cuman ada beberapa syarat. Pertama, osaka bil jawaji ataupun ragu diperbolehkan jamaah takbir dan jamaah takhir. Tidak boleh jadi jamaah takbir. Kira-kira jaraknya sudah lewat 40. Kalau dia ragu, belum sampai jarak 83 km, ragu, maka hukumnya tidak boleh dilaksanakannya karena tidak memenuhi syarat. Au yusalli munfaridan au tarka jam'an, ataupun dia melaksanakan sholat sendiri dan meninggalkan jamaah. Umpama rombongnya, ayo kita sembahyang jamaah takdim. Jamaah sholat dzuhur dengan sholat asar. Salah satu ketika dia sembahyang nudulul matar, ibtida'us sholat awal ila akhir nudulul matar, turunnya dari sholat maghrib ame sholatul isya turun hujan. Pas sholatul maghrib selesai melaksanakan sholatul maghrib, kemudian pas sholatul isya hujan berhenti, batal. Pas sholatul isya hujannya berhenti, batal. Oke, dengan sebab hujan, udur karena hujan. Sholli fadl maghribi jamak takrim ma'ah isya'i bisababil matar rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman li ta'ala, hukumnya boleh dengan sebab hujan. Boleh. Yang kedua, liman yusalli fil jama'atin, dilakukan salat itu berjamaah. Kalau umpama di rumah hujan kemudian salatnya sendiri, kagak boleh. Kagak boleh. Kalau di masjid tuh sholatnya dari maghrib sampai isya dilaksanakan sholat jamak, memang masih hujan, hujannya lebat. Yang kedua, dilakukan sholat berjamaah. Ya, dua syarat. Yang ketiga nih, nggak memenuhi syarat ini. Yang ketiga, nggak memenuhi liman masokol ba'idat, bagi orang yang perjalanan sangat jauh.
Nah, kita memasjid berdampingan. Walaupun jauh juga enggak sampai puluhan kilo, sahabat puluhan kilo tuh jalan. Karena puluhan kilo tuh jalan, akhirnya Nabi melaksanakan sholat berjamaah kakalah waktu hujan. Kalau di Indonesia enggak bisa dipraktekin nih. Liman wajada kinan, yang salat yang keempat, tidak ada yang namanya sesuatu yang menutupi hujan seperti payung ataupun jas hujan. Nanti dengan empat syarat inilah salah satu harus dipenuhi. Empat-empatnya harus dipenuhi. Kalau kurang salah satu kagak boh. Di Indonesia nggak bisa. Karena payung masjid berdekatan. Iya enggak? Kemudian apa? Daun pisang memang udah enggak ada udah. Jangan dulu daun pisang. Ya, tidak memenuhi syarat. Jarak begitu dekat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim.